Salah seorang daripada anggota The Farm, Cik Manggis tampil ayu dan sopan setelah mengambil keputusan untuk berhijab baru-baru ini. Cik Manggis atau nama sebenarnya Nur Syazwani Syamsuddin, 31, memberitahu media bahawa perjalanan hijrahnya itu dilakukan secara perlahan-lahan dalam memastikan dirinya benar-benar bersedia dan sentiasa istiqamah. Dia yang telah lama memasang niat untuk bertudung berkata, keputusannya itu dilakukan bukan secara tiba-tiba. Cik Manggis berkata pengalaman menuju hijrah itu sememangnya agak mencabar untuk ditempuhi. Pada mulanya, dia berjunak-junak dengan memakai anak tudung dahulu sebelum bertudung sepenuhnya, selangkah demi selangkah. Pada awalnya, tidak mudah bagi dia untuk mengubah imej kerana sudah terbiasa dengan gaya hidup yang sedia ada. Namun, niat yang semakin membuat-buat telah memudahkan urusannya untuk berhijrah. Ketika disoal mengenai penglibatannya selepas ini dalam kumpulan The Farm, penyanyi lagu panas ini berkata, penghijrahannya itu tidak bermakna dia akan meninggalkan kariernya itu. Mengulas mengenai persembahan The Farm yang sering dikaitkan dengan tarian freestyle dan sebagainya, Cik Manggis mengakui tidak akan sekali mengabaikan minatnya dalam arena tarian dan menganggap persembahan dalam The Farm sebagai sebuah aktiviti sukan. Meskipun ada sesetengah netizen mempersoalkan keputusannya untuk berhijab, dia lebih selesa memilih untuk mengabaikan kata-kata mereka yang hanya berniat untuk mencari kelemahan dirinya semata-mata. Sufi Channel mendoakan semoga Cik Manggis berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi walaupun telah berhijab. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini.